sekarang juga sebentar lagi akan selesai, ini mungkin April, insya Allah sudah selesai, sodetan Ciliwung yang sudah berhenti 6 tahun. Ini kemarin 1,5 bulan telah dibebaskan lahan di sini, sehingga bisa dimulai lagi pengeborannya, dan kita harapkan nanti di April, insya Allah sudah selesai, dan ini akan mengurangi banyak sekali lahan genangan, lahan banjir yang ada di Jakarta. Progresnya itu sudah hampir 100%. Jadi tunnelnya, pipanya sudah nyambung, tinggal di outlet. Outlet itu tempat yang dekat tadi kebun nanas, itu tinggal seed pile dan pengerukan kali, dan mungkin kurang lebih 25% selesai di akhir April bisa digunakan untuk mengurangi banjir di Jakarta.